ini sudah digali beberapa hektar begitu. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kita coba bersihkan dulu ya. 1, 2, 3 masih nempel gitu tapi runtuh, Kang. Bukan dari struktur bangunan gitu loh. Itu teman-teman. Itu. 1, 2 iya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara Sadepok Ketan Pring, saya saat ini berada di wilayah Jatirejo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Mojokerto ya. Nah, di depan kita saat ini merupakan Exgalian C. Nah, seperti ini keadaannya. Jadi ini sudah digali beberapa hektar begitu. Nah, seperti ini. Dan untuk saat ini sudah ditanamin tebu ya, teman-teman. Nah, seperti ini bekas dari galian C. Besar-besaran galian di sini, teman-teman. Dampaknya ya seperti ini sudah ya. Biasanya sudah ditanamin atau dikelola lagi oleh warga yang punya lahan untuk mungkin jagung, ditanami jagung atau tebu, biasanya kebanyakan tebu. Nah, kalau kita lihat untuk kedalaman dari apa yang saya pijaki saat ini sekitar 5 meter, teman-teman. Nah, kita coba ke sini ya. Nah, dan disinilah ada sesuatu yang sangat menarik, dampak dari galian itu selain meninggalkan tanah yang seperti ini, ternyata ditemukan sebuah peninggalan, teman-teman. Peninggalan dari kerajaan. Nah, kemungkinan merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit karena ini berdekatan sekali dengan Trowulan ya. Hanya beda kecamatan saja, berdampingan. Jadi kecamatan Trowulan terus di timurnya kecamatan Jatirejo. Ya, di wilayah ini, wilayah Jatirejo ini kita dapatkan batu bata. Terus ini juga batu bata. Nah, wih panjang, Kang. Saya saat ini bersama Petung Sewu. Wih panjang, Kang. Saya lepas karena ini sudah bagian material yang lepas ya, teman-teman. Seperti ini. Ini ukurannya seperti benteng. Ini. Ya perkiraan dari wih lebih, Kang. Lebih, Kang, lebih, Kang. Berarti sekitar 40-45 mungkin, Kang. Ini loh. 24-25. Untuk lebar panjangnya sekitar 25, dan tebal sekali ya. Namun di sini juga kami dapatkan lagi ya, batu bata. Dan ternyata menurut dari informasi warga ada yang masih terstruktur, Kang. Ya, kita coba ke sini ya, teman-teman. Ada yang masih terstruktur ya. Nah, ini saya sudah di kedalaman sekitar 5 meter ya. Mungkin bisa jadi lebih. Dan di sini material bangunan kerajaan tadi masih kita dapatkan berserakan di area X tambang galian C ini. Kita coba ke sini ya. Nah, seperti ini. Tuh ya. Kedalamannya sekitar 5 meter bahkan mungkin lebih ya. Dan katanya di area sini, Kang, nyampe ke barat situ ada struktur ya. Tapi ketutup rimbun-rimbun. Nah, ini, Kang, sudah kita dapatkan, kan? Berarti ada yang runtuh ke sini, Kang. Ada yang runtuh. Iya, memang ada yang rusak gitu loh. Ayo, Kang, naik, Kang. Nah, itu, Kang, ini, Kang, kelihatan, Kang. Nah, ini, teman-teman, bismillah. Nah, ini merupakan struktur bangunan, teman-teman. Kita coba bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu. Semoga tidak ada hewan-hewan liar. Nyamar, Kang, karena sudah berlumut, Kang. Nyamar. Yang agak enggak begitu jelas gitu loh di kamera. Kita coba dekatin. Ya, kemungkinan tidak dilanjutkan karena ada struktur ini. Bismillah. Jadi ini, teman-teman.
untuk strukturnya. Ini memanjang begitu dari timur ke barat. Saya saat ini menghadap ke selatan ya. Bentar ya. Semoga gak ada yang mencolot rek. Aku wedi ulo meromoro langsung mencolot lho. Ulo. Nah, ya kelihatan ya. Coba ndi gudikku mau rek. Nah, di sini ada sekitar, bentar kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5 lapis ya, 5 lapis. Di bawahnya sudah tidak ada isi struktur, di atasnya juga kosong. Terus kita coba ke sini ya. Nah, ini sudah berjatuhan, kayak gini loh batanya, Rek. Oh, mungkin di dinding, Kang. Karena materialnya cukup besar gitu loh. Ini mungkin pagar pembatas atau talut ya. Loh ini ada yang struktur masih nempel gitu tapi runtuh Kang. Masya Allah. Besar ini loh. Sama halnya yang tadi ya batu-batanya ya. Ukuran 45 ya panjangnya ya. Untuk ketebalannya mungkin sekitar 10 lebih lah. 10 cm ya. Mungkin talut atau dinding ataupun pagar pembatas. Ini kan merah juga itu. Ini merah ini. Ini batu padas merah mungkin. Iya enggak ya. Ini loh Kang, lepas Kang. Masya Allah, lepas Rek. Utuh Kang. Itu Kang. Loh. Longsor Kang. Ambrol ke bawah ya teman-teman. Masya Allah, emang Rek. Loh ini loh. Ini masih. Ini yang sudah bongkahan dari struktur ini Kang. Ini bongkahan dari struktur apa namanya? Bongkahan dari struktur bangunan gitu loh. Coba kita naik ya. Aku penasaran. Duh, duri. Banyak duri. Oh, ini Kang runtuh ke sini Kang. Duh, emane rek. Duh, itu teman-teman. Ambrol ya. Jadi mungkin pagar ini. Nah, kalau kita lihat tadi kan ada 5 lapis bagian luar ya. Terus ketebalannya ada berapa lapis kira-kira itu? Ada berapa lapis kan ketebalannya Kang? Banyak ya? Banyak yo. Oh itu 1, 2, iya Kang. Oh berarti ini dinding Kang. Ini mungkin dinding pagar ya. Tebal ini Kang. Mungkin pagar dari istana itu yo. Mungkin pagar istana ini. Ini kan berada di selatan dari Trowulan yang masuk dengan kecamatan Jatirejo gitu loh. Terus itu teman-teman sampai sana ya ini cek tak berasa bismillah. Ini adalah struktur yang sudah ambrol ke bawah runtuh ini struktur ini. Coba masuk ya, banyak duri-duri teman-teman. Tuh, ini yang di sini sudah ambrol. Bagian ini ambrol ya, ini ambrol ke bawah. Nah, yang struktur sambungan dari tadi ya, bangunan tadi ini. Berarti ini masih ke barat. Ada bangunan yang masih ke barat, Kang. Cuman ada sebagian ya, kemungkinan yang sebagian besar sudah sebagian besar yang runtuh ya. Oke. Kita turun teman-teman ya. Ini sangat luar biasa ya. Jadi ini apa gitu loh, bangunan apa? Kalau bangunan sebuah pemukiman kemungkinan berada di bawah gitu, tapi ini memanjang dan materialnya ini beda, besar batu batanya ya, ukurannya seperti itu tadi, panjang sekitar 50 ya. Di sini masih ada mungkin. Oh, seperti ini teman-teman. Artinya mungkin orientasinya dari timur ke barat sini. Jadi yang di sini mungkin sudah rusak ini. Sudah ambrol semua yang di sini. Atau masih tertutup semak-semak tadi ya. Wih,
kayak gini. Ya kalau sudah rusak parah, kemungkinan sudah tidak diekskavasi lagi ya. Paling hanya didata gitu, dicatat bahwa di sini terdapat sebuah struktur. Tapi karena ya itu tadi sedikit sekali struktur yang terlihat. Mana Kang? Tertutup ya? Oh iya Kang. Ini bekas longsor dari atas yo, hampir ke sini. Ini pasti nyampe ke barat situ. Berarti pagar ini Kang. Kemungkinan yo, dugaan kita saat ini pagar. Karena ketebalannya itu sekitar 10 lapis mungkin ada tadi. Mungkin pagar. Mungkin sampai ke situ. Nah, area terowulan itu sekitar 5 km dari sini. Kalau memang ya, kalau memang kita berandai-andai begitu, ini merupakan batas istana. Berarti istana Majapahit itu sangat besar dan luas sekali, Kang. Tuh, motor kita ya ditaruh di situ. Pagar mungkin Kang. Dugaan saya sih pagar ya, sebuah pagar atau benteng, betul. Atau mungkin benteng dari istana ya. Ini perbatasan, betul. Perbatasan Jombang Mojokerto begitu ya. Wih, luar biasa teman-teman. Saya sebetulnya ingin mencari begitu keberadaan dari struktur tadi, sambungan dari struktur tadi. Namun ya itu tadi sudah banyak yang ambrol gitu, tanah-tanah dari bekas galian ini yang ambrol ke bawah. Nah itu strukturnya berada di situ. Sangat luar biasa ya, batu batanya gak umum teman-teman. Besar. Nah ini yang sudah pecah ya, yang tadi yang sudah utuh seperti itu ya. Wih, ini kalau batu bata di zaman sekarang ya dibandingkan dengan batu bata zaman kuno mungkin 3:4. Batu sekarang ya sekitar segini, 1, 2, 3, 4. 4 batu bata di zaman sekarang, hanya 1 bata kalau di zaman kuno. Besar dan utuh ini, Masya Allah. Dan warga tidak berani ngambil, karena itu tadi, kalau ngambil itu biasanya malamnya didatangi mimpi ya, bermimpi dan disuruh kembalikan. Itu saya dapatkan ketika eksplor seperti ini teman-teman. Tidak hanya 1-2 orang yang bercerita seperti itu. Ketika mengambil artefaktual ataupun bekas peninggalan dari kerajaan, malamnya itu pasti bermimpi dan disuruh kembalikan. Kalau tidak dikembalikan ya tadi, biasanya meninggal atau sakit-sakitan. Itu ya keunikan ataupun misteri dari peninggalan sebuah kerajaan. Nah, saya menduga peninggalan yang di sana itu merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit karena masuk lingkup area berdekatan dengan Trowulan, di mana Trowulan merupakan kota raja dari Majapahit. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Nah itu, nah di situ adalah Gunung Ngulirang. Kalau itu Gunung Anjasmoro yang membentang dari situ sampai ke Jombang sana. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan tentunya terhibur, yang bisa tayangan ini membuat mengurangi rasa lelah kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.